semua, balik lagi sama gue lagi dan langsung aja kita lanjutin game Car X3. Teman-teman, kita awali video ini dengan kayaknya ngedrip dulu ya. Menang gak menang itu urusan nanti, gimana nanti, yang penting kita udah nyoba ya. Let's go. Dan rencananya hari ini guys, gue bakalan upgrade si GTR biar agak lebih cepat dibanding mobil-mobil kompetitor lainnya guys. Karena serius deh, kurang cepet guys mobil GTR gue. Yuk kita ngedrip dulu ya. Menang kalah gimana nanti, yang penting coba aja sekali, abis itu kita ganti ke GTR ya. Mana? Ini ya. Let's go. Dan ada yang komen, ternyata beberapa part mobil gua nggak mirip banget sama Paul Walker ya guys. Ulang kali lagi ya. Malah tabrakan, guys. Gue nanti bakalan ngakalin ya gimana caranya buat dapetin rasanya guys, mendapetin lagi menangin balapan itu ya, balapan lagi drift ya. Tuh kita main GTR guys. Gue rencananya hari ini bakalan upgrade si GTR, tapi sampai apa, nggak sampai pindah kelas guys. Yuk kita ke Piton. Nggak deh, kita ke bengkel dulu teman-teman. Rp100.000 kira-kira cukup nggak ya buat upgrade mesin mobil gua guys? Ini udah C4 ya, tapi kurang guys. Transmission udah 52.000. Boleh lah ya. Body
40S. Kalau kita ganti tangki bensinnya, dia ngurangin, guys. Bebannya ngurangin dari mobil ini. Tapi kecepatannya juga ngurangin. Kita beli yang racing aja. 30S boleh lah ya. 20S boleh lah ya. Suspension. Ini yang penting, ini penting banget, ini penting banget, guys. 30 40S enggak apa-apa lah ya. 15.000 beli. 35.000 beli. Ini pakai koin. Beli jangan, guys. Beli jangan. 16 boleh lah ya. Front dampernya beli. Rear dampernya kita beli juga. Rear springnya 16S beli lah ya. Sekarang bantu kayaknya. Beli gak sih, guys? Mari beli lah ya. Rear space boleh. Front rims gedein gak us. Gedein gak gak usah lah ya. Bentar, gue pakai mana stoknya? 285, guys. Bannya ukuran 285. Apa gue kecilin ya? Gak usah deh, rear rims. Gak usah. Ban depan racing. Udah ya. Udah lah ya. Ban aman, guys. Di engine. Ini engine banyak banget yang belum dibeli. Harusnya ini beli yang ini sih. Cuman 102, guys. Pakai koin. Gila, lihat. Karena nggak punya duit, guys, kita beli dulu yang racing aja ya. Turbo nambahin kecepatan itu tinggi banget. Yang racing juga intake-nya. Gue nggak beli yang cam halves karena dia bakal ganti kelas jadi C5. Kita tahan dulu di C4, guys. Yang penting udah di ujung ya. Ini udah di ujung banget, guys. Sudah mentok. Kita tambahin. Yuk. 39.000 enggak punya duit. Astaga, guys. Enggak jadi. Yuk. Udah ya, segini lumayan, guys. Udah hampir naik ke kelas C5. Yuk. Kita beresin dulu balapan-balapannya sambil nyari duit lagi, guys. Turbo gue udah ganti ya. Kerasa banget. Transmisi lah jauh lebih enak sekarang. Upgrade-nya udah, guys. Berarti gue tinggal harus ngakalin ini doang gak sih? Aduh, salah lagi. Kenapa gue jadi ngirim mobil? Tapi ini Honda Civic, teman-teman. Civic pas pertama kali pakai gak enak banget asli, tapi kalau udah dimodif ini enak banget, guys. Astaga. Mobilnya tuh nggak lihat kiri kanan ya, apa gue yang salah ya, gue ya. Astaga, aku tabrakan lagi. Entah ada apa hari ini sama gue. Kalau
usah buru-buru juga bisa, guys. Trabas, bro. Emang bener harus kesini sih harusnya. Maksud gue sekarang gue level 34 ya. Titans. Oh iya, elite pattern-nya aja belum kita beresin kemarin karena kalah cepet, guys. Kemarin gue kalah cepet. Mana elite-nya? Oh ini. Kemarin gue kalah cepet jadi gak bisa dimenangin ya. Tapi kali ini beda, guys. Beda cerita. Mesin gue udah naik ya, sisinya udah tinggi lumayan lah. Nakan, 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 nakan. Tabrakan, nice. Ribu. Kita cek. Eh, perasaan balapan elite ini udah beres deh, guys. Kelas C4 yang lainnya mana, guys? C4 ini deh ya. Roadrunner. Kita pakai GTR ya. Sirkuit kebanyakan sama sprint. Mike Centurion Owen. Let's go. Kita join. Kayaknya kita bakalan balapan di jalanan bukit-bukit doang deh, guys. Berapa? 14.000. Makin naik ya, makin naik, guys. Please, be pom bensin yang terdekat di belakang. Let's go. Si bensin dulu ya.
Kemarin kita miskin banget. Beli bensin eceran, guys. Sekarang kita ganti pakai sport. Lumayan juga habisnya. Sebenarnya gue pengen ganti hoodnya, guys. Bagus lah kalau gue ganti hoodnya. Menurut kalian, gue harus ganti hood gak? Bukan roof ya? Mana hoodnya? Knalpot ganti ke jangan, guys. Gua pakai yang stok loh ini. Eh enggak deh, yang CBU ya. CBW. Udah itu. Eh, depannya mana, guys? Nah, ini dia. Haruskah gua ganti, teman-teman? Kalau gini gimana? Udah lah, nggak usah, nggak jadi guys. Ini udah cantik banget, ganteng banget. Yuk, kita balapan lagi. Roadrunner banyak banget, weh. Balapannya ada berapa sih, guys? 19 ya. Kita kesini dulu paling. Gue paling benci banget nih kalau kita balapan terus jalannya tuh berbelok-belok, bikin pusing, guys. Ini belok-belok, teman-teman. Ngeremin mesin kayaknya enggak hari ini, guys. Kayaknya kalau gua nganter-nganterin mesin itu grinding doang ya. Gua lakuin pas offline aja, guys. Maksudnya enggak pas di record ya. Kita coba yang di pegunungan dulu, guys. Oke. Okay. Kita balapan yang di pegunungan dulu.
Ini pasti berliku-liku lagi dekat air terjun. Berdua, let's go. Foto dulu kita, kenang-kenangan guys. Gue belum pernah difoto sambil balapan kayak gini, res. Guys, Evo, kalau gue beli Evo gimana buat C5 nanti? Karena kayaknya ya kalau beli Evo, karena setiap kali gue balapan itu Evo ada terus guys. Untuk C4 ya. Suaranya masuk terowongan enak banget. Runner. Gue balapan nanti tiba-tiba duit gue 700.000 coba guys, pasti banyak makannya, lihat ya. Nice. Kita ngantri mobil dulu guys, ngantri mobil dulu. Apa ini Evo? Evo berapa? Ini Evo guys.
Evo 6. Wow. Kayaknya Evo 9 atau 10 enak deh buat dicoba. Enak cuy, mobil GDM. Apa gue coba GTR pindahin ke RWD terus kita coba buat ngedrift guys, gimana menurut kalian? Apakah boleh? Boleh dong tentunya, tapi kayaknya gak hari ini ya. Tadi deh coba ya, gue coba ya. Gue bakal ngedrift pakai GTR, ganti dulu tapi ke RWD. Ganteng banget. Gak bakalan kelas start sekarang. Udah ganti turbo guys. Itu belum turbo rata kanan ya. Apalagi kalau gue beli yang rata kanan, kayaknya jauh banget kecepatannya. Terbang, 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 terbang. Wuhuy. Ganteng banget. Guys, peleknya diitemin jangan, guys. Punya apa enggak peleknya diitemin? Coba ya, coba ya, coba ya. Gua coba peleknya itemin, teman-teman. Ntar nyari roadrunner yang deket. Udah kah? Oh, sprint ini di sini, guys. Kita nyari spray di sini berarti. 1030, mahal banget. Guys, 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 ganti warna ban, ganti warna ban. Ewan, pelek. Let's try, let's try. Painting, paint job dong. Iya di sini ya, bener. Kenapa dikeluarin? Semua coba, semua. Jangan atu-atu. Nah, gimana guys kalau begini?
Serem banget. Ntar gue nyari warna dulu biar agak ada kayak karbon kayaknya, biar nyesuaiin sama yang belakang, yang depan sama belakang. Pearl aja ya kayaknya. Gimana guys, hitam boleh lah ya? Hah? Kalau nggak karamel, tapi lebih mendekat ke pearl sih guys. Let's go. Kita ubah jadi hitam. Biar ada suasana baru aja guys. Gimana hitam guys, cocok gak apa bagus putih peleknya? Jujur sih gue lebih suka putih sih, tapi ya nyoba sekali-kali guys. Itu warna lain, pink gradasi orange. Tapi ini cocok semuanya gelap, temanya gelap sama warna pink doang. Boleh ya gelap ya, tapi kalau jujur gue senang warna putih guys. Boleh lah ya, hari ini pakai gelap aja guys. Kita cek dulu rutenya. Ini sirkuit kah? Sirkuit, males banget sirkuit, panjang banget guys, jauh banget. Abis ini gua ke bengkel. Enggak, ngantri mobil dulu guys. Abis itu ke bengkel, kita coba ngedrive pake si GTR. Ya tapi dia udah naik ke kelas C4. Gak bisa kayak guys, kalau mau harus diturunin. Jangan ngebak, itu finish. Nice. Slow motionnya enak banget. Kita ngerin mobil dulu guys. Kayaknya gak bisa deh buat CP, jadi kelas C3 doang guys. Ini bisa sebenarnya dilewat teman-teman, tapi gue gak bakalan bisa-bisa ngerin kalau kayak gini caranya. Ini cuman goceng ya. Ini ada yang dekat lagi nih. Drift. Thank you.
daerah di sini banyak banget batu pinggir jalan, guys. Awas, bro. Itu IPA 10 ya? Ini IPA 10 gak sih? Bener, gue gimana ya, kayak kesel banget, guys. Jalannya biasa aja tapi kayak pengen ngebut gitu. Ya bagus, yuk. Tadi cuma main-main doang, guys, main-main doang ya. Rp136.000 buat cukup buat apa, guys? Rp136.000. Sirkuit panjang banget. Antri mesin yuk, guys. Antri mesin, guys. Biar objektifnya makin nambah. Astaga. Ini jalanan. Guys, gue tuh males buat ngirim-ngirim mesin tuh udah sama 3 titik ya, 3 lokasi yang terus kita antarkan. Terus jauh-jauh jaraknya, teman-teman, meskipun 18.000 ya hadiahnya, tapi tetap jauh-jauh, guys. New school. Kita lihat apakah ini jauh. Ini enak, ini enak. Kemarin gue naik gunung bolak-balik loh, guys. Kalau kalian pengen tahu. Paket. Padahal jalan sini bisa ya. Standing. Gue baru nemu satu loh ya, yang standing kayak gitu nggak ada lagi apa? Ada lagi gak, guys?
ada di atas gunung. Oh, ada di atas gunung satu ya, jadi dua guys. Yang kita balapan jalannya belum jadi itu loh. Paket. Oh my god. Main 18.000 guys. Item oke lah ya. Serem. Andai aja si Yolo Tires-nya ini bisa gue warnain jadi putih guys. Keren kayaknya. Yolo Tires-nya gak bisa diubah warnanya. Yuk. Yang kirim mobil dulu bisa gak? Apa ini? BMW, let's go. GTR udah gue upgrade. Kalaupun mau naik kelas C5 bisa. Udah enak banget guys. Tinggal mikirin ngedrift aja. Ini BMW beloknya enak banget loh. Warna kayak permen soft gini bagus juga tanaman. GTR gua kalau warna gini lucu juga ya. Atau warna hijau permen karet. Antrian mobil pak, sini kan? Di bawah guys, salah guys, di bawah guys. Salah ngirim rumah guys. Salah masuk rumah. Lah, salah mijit. Sorry pak. Mobilnya tiba baret-baret pak. Salah mijit. 15.000 lumayan guys. Ya balapan lagi sekali lagi ke Roadrunner guys. Ini yang jauh ya. Habis itu terakhir nantinya mungkin gue bakalan ngedrift lagi. Pembuka sama penutup. Yang penting GTR hari ini sudah upgrade mesin guys. Lidah giginya cepet banget yang depan. Sudah mulai ada perlawanan guys.
soalnya gue masih di jalan ini guys. Barusan gue terbang loh. Udah ke 10 aja. Eh guys, guys, sekali lagi deh ya. Lagi sekali lagi, balapan lagi, balapan lagi. Mau naik level kita. Sprint. Oh, jadi sebenarnya ada beberapa anak buah yang di highlight, guys. Jadi kita satu lawan satu. Mungkin berpotensi menjadi ketua klub mobil itu, guys. Makanya kita lawannya satu lawan satu nih kayak gini nih. Sengaja gue belokin, gue pengen foto. Ih, bagus banget. Run. Tilt. Wih, bagus banget ini angle-nya. Kita lihat mobil belakang. Gak dekat. Foto lagi. Let's go. Cakep ya, yuk. Udah rem semaksimal mungkin, tetap gak bisa dikendalin guys. Iya, tabrakan juga. Oh, ada batu bener kan? Eh, belum naik level Roman. One more berarti ya. Satu kali lagi guys. Ini di depan muka nih. Turbo takedown. One more guys. Kejar.
Nice one. Next level, let's go. Dapat 20 koin sama 40 ribu. Let's go. Guys, kita mampir dulu ke showroom. Attention, the tire wire level is critical. Oh iya, 4 guys. Ternyata kalau ban level gua semakin menipis ada peringatannya. Komen dulu dong guys. Ini mobil bagusan pakai pelek putih atau pakai level hitam? Komen ya, hitam apa putih? Isi bensin dulu. Mana showroom tuh guys? Kayaknya showroom harus pakai handphone deh buat kesananya. CR car showroom. Kita lihat level 34 ya. Gua mana level gua? 35. Membuka mobil apa guys? CR5 apakah sudah kebuka teman-teman? Ini achievement doang. CR5 mau beli nih guys, RWD. Kayak mobil apa ya? Lightning McQueen. Ya enggak sih, ini Lightning McQueen guys. M4G kayaknya keren banget BMW ini. Tapi kalau CR5 Porsche ataupun ini gua udah punya ya GTR. Kayak Porsche boleh juga nih. CR5 guys, CR5. Tapi ini achievement semua. Evo ini enak banget nih. Evo 6. Bukan Evo 6. Satu lagi mana? Lambo. Guys, gua beli ini ya nanti ya. Beli Lambo enggak sih, guys? Tapi udah kebanyakan, teman-teman. Kebanyakan kemauan tapi duit enggak ada, guys. Yuk, kita ganti mobil. Tadinya kan gue mau ubah si Nissan gue jadi RWD guys, tapi gue lupa kelasnya udah ganti jadi C4. Padahal balapan CP buat kelas C3. Emang CP juga ada yang lain apa? Kita lihat ya. Ada yang di atas. Ada yang di atas bro. Kalau yang susah yang bawah susah kita main di atas aja. Kita lihat. Bring on the heat. Ini langsung beres karena kalau jalan aspal udah kita kuasai ya, tapi kalau jalan tanah itu agak ribet guys, agak ribet.
Semoga ada save page yang lain ya, asal jangan jalan tanah dulu, please please kasih gua save page yang lain, balapan atau drift yang lain. No guys, gua benci banget ini, gua benci banget ini save page yang ini. Oh my god, ya kan guys, yang atas tuh langsung sekali jalan berhasil gitu kan, tapi kalau jalan tanah tuh, gimana yang ngejelasinnya ya? Yuk terakhiran sekali coba, kalau gagal ya udahan ya. Enggak. Sekalinya harus berhasil guys, gak boleh tabrakan maksudnya, meskipun gagal ya. Nyoba ke kiri ah, langsung ke kiri guys. Empat agak susah, kenapa ya guys ya? Kenapa yang ini susah banget? Guys, kasih gua trik dong, tips trik apa kayak gitu? Ini gua udah pakai ban street ya, bukan sport. Apa gua harus ganti ban racing, teman-teman? Udah pernah ya? Udah pernah coba ya? Dan ya kayaknya kalau gue nggak beresin ini balapan atau drift ini, gue nggak bakalan bisa buka save page yang lain guys. Gue bakalan coba latihan terus ya. Nanti gue latihan sampai mungkin berhasil ya. So teman, kayaknya sampai sini aja buat hari ini. Dan kalian tolong komen untuk mobil GTR gue ini bagusan pakai pelek putih atau pelek hitam. Silahkan komen ya guys ya. Masih banyak udah nonton guys. Sampai ketemu lagi next video. Bye bye.